Sore ini akan menuju ke rumah Ibu Kisrani Wonotunggal, yang dimana anaknya terkena sesuatu apa ya, bisa dikatakan kurang ya, hidrosepalus ya, ya. Kita akan menuju ke sana ya untuk ngecek. Next. Berarti umurnya adik berapa tahun ini? 1 tahun berapa bulan, Bun? 11 bulan ini. Kalau nama lengkapnya adiknya? Nur Syairani. Nur? Nur Syairani. Cewek? Okay. Oh, Nur Syairani. Ini adalah adik Nur Syairani yang berada di apa, Sidringo, Bu ya? Sidringo. Desa Sidringo, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang ya. Kalau berat badannya gimana, Bun? Kita 9 kilo. 9 kilo. Kalau tingginya normal menurut bidan yang sering kesini, normal? Cuma kan dek anung tak kayak niku. Ya kalau diemban kasihan juga ya, Bun ya. Nggak usah diemban pun, biarin di sini aja lagi pupuk. Tapi kadang juga bisa nangis gitu, Bun. Ya, nak sakit nemen kok ya nangis. Kalau selang itu minum. Selang bantuan apa, Bun? Itu mimi. Minumnya? Kalau selang operasinya kan itu di dalam tubuhnya. Tapi udah pernah ke rumah sakit? Udah, sering. Oh, sering-sering cek nih. Kalau operasinya pernah? Itu udah 2 kali kok. Operasi di sebelah kiri telinga itu nggih. Niku malah katanya macet mana itu? Apanya itu, Bun, yang macet, Bun? Selang di kepala nih. Oh, berarti selang yang masuk ke kepala itu, ke hidung-hidung ya? Tidak. Yang di kepala, ada selang yang itu berarti? Nah. Selang cairan loh, Bun. Tidak usah, Bun. Kalau selangnya selang apa itu, Bun? Asupan selang gizi? Pompa itu sih cairan ke badannya. Itu kan cairan di kepala kan pompanya langsung ke perut. Berarti langsung pompanya ke perut ya, lewatnya kepala gitu. Ini tadi ini kan baru lahir kan, apa bisa pempes lah, ini kan nggak bisa, katanya mau diperbaiki. Tapi lagi. Nambah besar muatan itu? Ya nambah. Nambah besar berarti ya. Enggak apa-apa. Desa Dringo ya, Dringo. Desa Dringo, Wonotunggal, Kecamatan Wonotunggal ya, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bersama tim Bandar Solution. Next. Dermawan ya, ditunggu sosialnya. Ini kita berada di Jalan Batang Bandar Wonotunggal Batang ya, di sampingnya Nanik Bambang ya. Ini ada gang masuk ke dalam sekitar 200 meter ya. Nanti kalau sudah ke dalam ada masjid, belok kanan rumah ketiga ya, sebelah kanan ya.